Okay guys, di video sebelumnya aku udah unboxing dan juga udah review tentang menu-menu di smartphone Realme Narzo. Kalian bisa lihat video-videonya yang kemarin udah aku upload di link di sini. Nah, hari ini aku mau review kameranya yang katanya udah 48 megapiksel dan juga support 4K. Dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita tes kemampuan si Realme Narzo yang katanya sudah 4K. Dan untuk rekaman kali ini aku langsung pakai si Realme Narzo-nya, jadi nanti kalian bisa cek langsung di video yang nanti aku upload. Guys, ini hasilnya rekaman menggunakan si Realme Narzo dengan resolusi 4K dan hanya mampu 30 fps. Kalau kalian mau fpsnya lebih tinggi, kalian bisa turunkan resolusinya menjadi Full HD. Nah, kalau di Full HD ini kalian bisa menggunakan 60 fps. Kalau kalian turunkan lagi ke resolusi HD, kalian bisa menggunakan hingga 120 fps. Gimana menurut teman-teman semua hasil video 4K-nya dari si Realme Narzo? Kalau menurut aku ini udah lumayan bagus ya. Jadi videonya itu nggak nge-lag dan rekamannya itu lancar. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena rencananya nanti aku mau nge-review si Realme Narzo ini di kemampuan gamingnya. Terima kasih. Bye-bye.